everybody on my side, bright red and blue it all sky high, and now she won't even spare a passing glance, all just because I ripped my pants. Paket Asia. Halo guys, hari ini kami kembali lagi ada di Selo. Ini kebetulan masih di tempat parkir ya. Teman-teman lihat di tempat parkir, kami akan ke Nuansa Bening. Tapi teman-teman bisa lihat pemandangan ini di lereng Gunung Merbabu ya. Jadi ini bukit-bukit di Gunung Merbabu, dan view-nya ini yang ada di sini, ini view-nya ke depan adalah Gunung Merapi. Jadi ini baru di tempat parkir aja udah bagus ya teman-teman. Kita review ke tempatnya ya, di apa, Cafe Nuansa Bening, Cafe and Venue ya. Tapi di sini selain kita nanti makan minum, juga kita bisa lihat view Gunung Merapi. Nah, ini kalau dari sebelah depan ya, Nuansa Bening. Jadi kalau lurus ke sana, ke jalan yang sana, itu nanti di sana ada juga Highland dan Omah kita juga. Jadi masih banyak juga kafe di sana. Nah, itu kita lihat teman-teman ya, ini keindahan Gunung Merapi. Ini cuman sayangnya sudah berkabut karena sudah menjelang sore hari, udah jam 5-an, kita udah nyampe sini udah jam 5 sore, jadi udah gelap. Untuk tempatnya sangat instagramable, jadi yang suka fotografi ya tepatlah kalau kesini. Nah, ini kita lihat view sebaliknya ya. Jadi itu kafenya kecil di sana, tapi tempat untuk makan minum bisa di depan sini. Jadi ini view sebaliknya, ini kan lereng Gunung Merbabu berarti. Teman-teman bisa lihat di sore hari kondisinya seperti ini. Ini kondisi di dalam kafenya ya, kita bisa lihat di sini kalau kita pesan. Jadi ini kalau kita lihat ya, kafe di lereng Merbabu ya. Jadi indah lah kalau di waktu sore ini, sambil nanti kita ngopi sama camilan-camilan di sini. Kalau teman-teman perhatikan juga itu apa, kabutnya ya, serasa berjalan juga ya. Ini kalau nggak ada kabut lebih indah lagi. Lerengnya kelihatan banget. Kafenya sih bagus ya, seneng banget ya nemu kafe yang seperti ini. Konsepnya industrialis, ala-ala kafe masa kini juga sih. Menu-menunya juga bagus ya kalau di sini. Untuk apa? Ya nggak terlalu mahal lah kalau di sini sih. Kafenya juga lumayan baik. Apa ya? Wedang jahe. Ya nanti apa ya? Alhamdulillah ya, kalau suasananya nyaman banget ya di sini, sejuk juga, adem gitu ya. Kita tunggu ini yang udah kita pesan tadi. Oke guys, kita pindah ke tempat yang smoking area ya di sini. Jadi kalau sore hari ini ya, udah kelihatan pemandangan lampu-lampu yang ada di Kota Boyolali. Nah, ini kelihatan kafenya kalau sudah mulai malam ya, sudah kelihatan bagus. Oke, kita nunggu makanannya masih lama ya guys. Hehehe.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Meskipun sudah malam tapi semangatnya tetap semangat pagi. Hari ini kita review yang ada di Selos, suatu kafe nuansa bening namanya. Meskipun kafenya nggak terlalu luas tapi suasana sejuk, bagus ya. Dan juga ya lumayan ya, kalau dari sisi rasa minumannya cukup lumayan juga. Cuman memang agak lama dikit ya dalam penyajiannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton hingga akhir ya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya.